enggak beli aset rumah dengan potensi promo ratusan juta. Bener banget, itu bisa banget di tipe Neo Azolla yang ada di Citra Land Oakwood, dan juga ini udah punya klaster terbaik dengan fasilitas terbaik pula. Seperti apa, kita lihat. Nah ini dia rumah tipe Azolla, the one and only ready stock yang ada di Oakwood dengan dimensi 7x15, yang punya lingkungan itu nggak usah kamu raguin, lingkungannya super rapi, penataannya homogen, bikin di mata itu nggak sakit alias kerasa nyaman. Plus gate-nya itu the best banget karena ini udah punya one gate system dan juga punya private clubhouse yang bener-bener masih di maintenance dengan bagus. Nah sekarang untuk rumahnya sendiri punya dimensi 7x15 dengan model American seperti ini. Penataan fasadnya rapi, lingkungannya oke. Gimana? Penasaran nggak sama dengan dalam rumahnya? Yuk, ikut aku ya. Ini adalah bagian rumahnya depannya yang udah punya dua carport seperti ini, guys. Dan tentunya juga udah include alias free bonus kanopi. Nah, itu adalah bonus yang pertama. Yang nggak kelihatan aku akan bahas dulu ya, itu adalah bonus untuk solar panel dan juga fasilitas smart home dan juga smart switch-nya. Sekarang aku mau ajak lebih lanjut lagi untuk kita review bagian dalam rumahnya. Karena modelnya banyak yang American, ini otomatis dominan dengan warna abu-abu ya. Jadi permainan warnanya seperti ini, yang aku suka karena lebar 7, tapi tamannya nggak kebanyakan, guys. Jadi kamu bisa punya dua mobil carport di sini, yang tentunya nggak desek-desekan atau sempit-sempitan pada saat buka mobil. Masuk ke bagian untuk ke arah pintu rumah, ini seakan-akan ada dua gapura besar, dua pilar gini, tapi bukan pilar yang old school ya, jadi masih kerasa seger. Dan langsung di area pintunya itu teman-teman udah punya fasilitas smart locky kayak gini, bener-bener smart home abis, milenial abis. Nah itu tadi dari bagian pintunya, sekarang kita masuk ke area bagian dalam rumah. Untuk ruang tamu masih ada space, simple aja rasanya di bagian sini. Kalau kamu taruh sofa 2-seater pun udah sangat manis banget, tinggal teman-teman tambahin sedikit interior di bagian belakang supaya kelihatan lebih manis. Nah untuk itu aku langsung aja masuk ke area tengah nih. Nah di sini kerasa memang rumahnya kompak karena dimensi 7x15, penataannya maksimal. Kalau bisa dilihat dari mana nih, taman di bagian belakang tidak buang space terlalu besar, sehingga bener-bener fungsional banget untuk bangunan rumahnya. Ruang keluarga tentunya kamu bisa taruh di area sini nih. Ini adalah area ruang keluarganya yang langsung bisa kamu temuin kalau kamu mau bikin area dining room di sebelah sini. Saranku sih di bagian yang ini kamu lengkapin deh jadi pantry yang manis banget sehingga kerasa lebih nyaman lagi. Dan memang untuk rumah developer titik lampunya belum terlalu banyak ya, jadi kalau kamu panggil desain interior kamu bisa tambahin beberapa titik lampu sehingga kelihatan lebih nice. Nah amazingnya untuk rumah yang 7x15 harganya 2M ini udah punya loh satu kamar ART di sebelah sini, guys. Jadi untuk punya ART nggak usah khawatir, masih bisa banget. Cuman memang untuk area akses servisnya tetap melalui satu ruang keluarga ini ya. Nah untuk di lantai satu ada satu kamar mandi. Kamar mandi ada di sebelah sini, tapi sayang kita belum bisa buka karena rumah ready stock, kita belum dapat akses untuk ke area sanitarinya ya. Untuk area satu kamarnya tidurnya ada di sebelah sini. Menurutku untuk ukuran kamarnya quite big ya. Dengan 7x15 kamu bisa punya kamar dengan dimensi kurang lebih 3x4 meter, itu one of a kind yang bagusnya dan ukurannya oke. Yang bikin menarik adalah di sebelah sini, walaupun kelihatannya ini framenya kotak-kotak kecil, tapi pembukaannya masih menggunakan satu frame besar. Jadi ini kerasa enaknya teman-teman bisa berfungsi juga sebagai pintu dan juga lebih lega untuk ventilasinya. Termasuk juga di jendela yang sebelah sini juga masih sama, ini menggunakan satu lempeng pintu besar. Jadi ventilasi oke, penataan ruang satu, ruangan pertama juga masih kompak, masih fungsional banget. Sekarang aku pengen ajak kamu ke area lantai duanya. Teman-teman bisa lihat untuk di area tangga kita pakai warna kayu gini, dark chocolate ya kan, dan juga menggunakan railing besi menggunakan warna putih. Nah di bagian atas sudah ada skylightnya melalui jendela samping, seperti apa yang kita lihat. Nah di bagian sini ini itu
menurutku salah satu ide yang brilian, kalau ini aku bangun full bangunan tanpa jendela, bagian sini yang terlihat gelap. Jadi untuk kasih space kurang lebih 90 cm di sini dengan jendela seperti ini itu adalah nice move dan juga penting banget buat yang jarang bangun rumah pasti nggak paham. Nah, aku ajak kamu lanjut ke area lantai 2 ya. Dan di lantai 2 nya pun juga masih ada lagi area space untuk bisa jadi area ruang keluarga. Lumayan gede, dimensinya 3x3 meter, taruh sofa, taruh meja belajar buat anak-anak masih bisa banget. Di atas ini ada 2 kamar tidur, yang satu adalah kamar anak yang menggunakan kamar mandi luar. Ini adalah area kamar mandinya dan juga ini adalah kamar anaknya. Ukurannya mirip-mirip kok sama yang ada di bawah. Dan juga masih menggunakan jendela besar seperti ini. Cuman ada bonusnya nih, untuk faktor keamanan teman-teman dibuatkan list seperti ini supaya kalau anak kecil yang tidur di kamar ini jadinya nggak jatuhnya bahaya. Nah, teman-teman juga bisa lihat lanjutannya di sini sudah ada tempat untuk instalasi AC-nya udah terpasang, ya kan? Teman-teman tinggal pasang unitnya aja. Yang aku suka untuk rumah yang Citraland sekarang barusan keluarin ini itu paling nggak sekarang udah bukan lagi pakai pintu pivot tapi pintu engsel yang udah ada list-list kayunya. Dan ini jadi kelihatannya lebih oke. Kalau dulu kan cuma pakai pintu pivot aja, jadi kelihatannya mungkin sedikit lebih ringkih. Nah, ini adalah terakhir kamar master bedroomnya. Kamar master bedroomnya ini ukurannya juga gede. Teman-teman bisa kasih ranjang di sini, kurang lebih 160 cm, ditambah juga lemari wardrobe di sebelah sini. Untuk tempat TV tentunya masih ada, yaitu adalah di sebelah sini, guys. Nah, ini adalah tempat TV-nya. Jendelanya bukaan masih ada di area samping seperti ini. Udah punya double side window seperti ini. Dan juga sudah ada satu kamar mandi dalam di bagian sini. Nah, buat kamu yang penasaran, kenapa sih kok rumah ini menarik? Seperti yang aku jelaskan tadi di depan, rumahnya ini udah punya komplek yang bagus banget. Dan juga clubhouse-nya oke. Tapi selain itu, free-nya banyak banget. Free yang sudah aku sebutin adalah free canopy, free solar panel, free smart switch, dan smart lock. Dan sebenarnya masih ada lagi satu promo yang bikin kamu tercengang, yaitu adalah potensi free PPN up to 210 juta. Nah, teman-teman, putusan PMK-nya belum keluar, tapi kalau teman-teman dapat paling nggak minimal di angka 5% alias 110 juta. Atau teman-teman bisa maksimalin dapat free PPN 11% dinilai 220 juta. Nah, ini benar-benar mengurangi harganya banget dari segini jadi segini, guys. Lumayan nggak sih? Free segitu buat beli rumah di Citraland Utama, what a good deal. Jadi buat penasaran, keep in touch sama Rian. Barangkali PPN-nya udah keluar, promonya udah taken, kita bisa langsung survei bareng rumah ini dan langsung klik link yang ada di bio atau nomor aku yang ada di sini. See you.